Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Artificial Intelligence, the past, the present, and the future. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Intan Nurmailita. Saya merupakan Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Big Data. Selain itu, saya menjadi dosen di Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Universitas Pajajaran. Saat ini, saya telah memiliki publikasi di Scopus sebanyak 31 dokumen, dan high index saya adalah 6. Oke, dari sisi judulnya, mengenai artificial intelligence, oleh karena itu, sebelum kita membahas di slide-slide selanjutnya, maka yang harus kita pahami sendiri adalah apa yang dimaksud dengan artificial intelligence. Jadi, kalau kita lihat bahwa AI itu sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat tidak hanya mengenal film atau AI dari sisi film, tetapi kita lihat bahwa banyak sekali berita-berita yang bertemakan mengenai AI. Dan juga di sini juga kita sudah melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari bahwa AI ini sudah banyak teraplikasikan. Misalnya dalam misalnya proteksi security, entertainment, smart home, maupun finance. Nah, kalau tadi adalah kita melihat bagaimana AI di mata masyarakat umum. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang peneliti bahwa misalnya pada tahun 1950 Alan Turing sudah berpikir mengenai artificial intelligence. Jadi dia sudah mulai memikirkan terkait bagaimana ya kecerdasan yang dimiliki oleh manusia ini juga akan kita tiru. Sehingga ada pertanyaan yang muncul dari Alan Turing adalah bagaimana dia mempropos bahwa mesin juga dapat berpikir sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, John McCarthy pada tahun 1956 bahwa baginya ada suatu yang disebut dengan AI, maka yang terlintas ada di dirinya adalah bahwa AI itu adalah merupakan cabang dari ilmu komputer yang memang concern membuat komputer bertingkah seperti manusia. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin banyak sekali masalah artificial intelligence, maka harus jelas apa yang dimaksud dengan intelligence di sini. Jadi menurut Howard Gardner di sini ada intelligence itu bersifat multiple yang dimiliki oleh manusia. Misalnya, manusia itu memiliki 7 kategori kecerdasan. Yang pertama adalah verbal, yang kedua logical, yang ketiga visual, yang keempat kinestetik, kelima musical, keenam interpersonal, dan terakhir adalah intrapersonal. Nah, kalau tadi kita berbicara masalah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, oleh karena itu kita akan sekarang pada slide ini akan kita jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan artificial intelligence. Jadi memang di sini artificial intelligence ini merupakan suatu technical science yang memang mempelajari, mengembangkan teori, metode, teknik, dan sistem aplikasi untuk mensimulasikan dan extending daripada intelligence yang dimiliki oleh manusia. Nah, kalau kita lihat dari slide yang ada, gitu ya, bahwa AI ini sangat berinteraksi dengan keilmuan yang lain. Nah, misalnya di gambar yang sebelah kanan, kita lihat bahwa AI itu tidak hanya dari computer science saja, tetapi AI ini adalah juga beririsan dengan brain science, cognitive science, psikologi, linguistik, logik, maupun filosofi. Dan hal yang penting juga adalah kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri bahwa AI ini adalah juga berinteraksi dengan keilmuan-keilmuan yang ada gitu ya. Jadi misalnya di sini ada yang machine learning, jadi AI itu adalah inti risetnya adalah justru machine learning. Nah, kemudian kalau kita lihat adalah bahwa data mining dalam penerapannya, dalam penggunaan algoritma-algoritma ini adalah juga berinteraksi dengan bagaimana memanfaatkan AI maupun machine learning untuk menyelesaikan permasalahannya itu ya. Sedangkan data mining sendiri adalah suatu hal yang memang justru akan sangat berinteraksi dengan keilmuan berkaitan dengan database. Nah, kalau misalnya sering ada pertanyaan oleh mahasiswa saya atau misalnya orang umum gitu ya. Mereka sudah tahu apa itu AI. Mereka sudah tahu machine learning. Mereka sudah tahu bahkan mungkin dengan kondisi kekinian sekarang itu ada yang disebut dengan deep learning. Nah, banyak yang menganggap bahwa karena mungkin mereka dengarnya dari berita-berita gitu ya. Tetapi sebenarnya antara AI, machine learning, dan deep learning ini adalah merupakan suatu hal yang satu kesatuan ya. Jadi misalnya kita lihat, tadi kita berbicara masalah artificial intelligence. Jadi intelligence ini adalah bagaimana kita meniru apa yang dimiliki oleh manusia untuk dibuat secara artifisial. Nah, di sini machine learning ini adalah bagian daripada artificial intelligence. Jadi inti riset dari AI ini adalah machine learning. Nah, kalau sekarang ada lagi nih bahasanya adalah mengenai deep learning. Jadi kalau misalnya kita ngomongin deep learning, ini adalah merupakan justru pengembangan daripada machine learning. Jadi antara artificial intelligence, machine learning, dan deep learning ini adalah merupakan satu kesatuan.
Nah, ini kita lihat bagaimana development history dari artificial intelligence. Jadi mungkin dengan gambar kecil ini cukup terlihat bagi para peserta yang hadir gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pada tahun 50-an ini adalah muncul awal daripada bagaimana kita mengembangkan sebuah kecerdasan yang dari manusia ini akan kita tiru ke dalam sebuah mesin. Nah, kemudian di sini terjadinya kalau kita lihat di sini adalah grafiknya semakin menaik karena kita tahu dengan misalnya kita tahun 50-an itu ada ide untuk mengembangkan AI. Kemudian di sini adalah ada permasalahan-permasalahan yang mungkin pada waktu di awal dikembangkan, permasalahan-permasalahan itu tersebut sederhana. Tapi ternyata permasalahan yang dihadapi dalam dunia nyata ini adalah permasalahan yang cukup kompleks. Akhirnya di sini AI berkembang. Sehingga pada tahun, misalnya kita lihat tahun 60-an, sudah mulai ada internet dan lain sebagainya, maka di sini justru AI ini menjadi semakin berkembang lagi. Gitu ya. Kemudian dari 90-an, kemudian sudah masuk ke dalam era sosial media, maka pengembangan AI ini menjadi semakin dan semakin besar gitu ya, semakin baik dengan juga adanya peningkatan dari sisi hardware yang dikembangkan oleh pengembang. Nah, sekarang kalau kita lihat mengenai teknologi AI gitu ya. Jadi AI ini berkaitan dengan misalnya teknologi device. Maka tadi saya sampaikan bahwa dengan pengembangan daripada device ini, maka AI ini akan menjadi semakin meningkat ya perubahannya. Kemudian dari sisi teknologi proses yang sekarang misalnya ada on chip yang mungkin dulu pada waktu awal adanya AI ini adalah belum ada gitu ya. Tentu dengan adanya pengembangan teknologi ini akan membuat AI ini jadi semakin berkembang. Selanjutnya memang ketika kita berbicara AI ada teknologi misalnya aplikasi juga algoritma maupun chip yang juga akan membuat AI ini akan menjadi jauh lebih berkembang. Nah, jadi sering ada pertanyaan dari mahasiswa saya gitu ya. Duh, tadi kita ngomongin AI dan kita melihat dari masyarakat gitu ya. Masyarakat melihat bahwa AI itu misalnya dari film. Nah, misalnya contohnya ada film Terminator gitu ya. Waduh, kalau misalnya film Terminator nanti bayangannya itu nanti bahwa kita bakal punya banyak sekali robot, kemudian dari robot-robot ini akan menguasai dunia gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang kadang terlontar oleh mahasiswa atau misalnya orang umum gitu ya terkait jangan-jangan nanti kalau kita ngembangin AI nanti jadi kayak robot ya, robotnya nanti nggak bakal istilahnya adalah menguasai dunia, bahkan akan menggeser daripada manusia itu sendiri. Nah, padahal tipe AI itu ada dua. Yang pertama itu adalah strong AI, yang kedua itu adalah weak AI. Jadi kalau yang disebut dengan strong AI, itu adalah bagaimana kita membuat bahwa mesin itu menjadi cerdas, sehingga dia bisa melakukan reasoning maupun bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Tetapi di sini ada tipe AI yang lain, yaitu weak AI. Jadi weak AI ini adalah bahwa si mesin itu nggak benar-benar bisa memberikan reasoning dan juga memang memecahkan masalah. Jadi memang dia tidak bertindak secara mandiri. Nah, kalau tadi ada pertanyaan dari misalnya rekan-rekan saya atau misalnya mahasiswa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ada klasifikasi daripada intelligent robot. Jadi ada misalnya kita lihat ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah berpikir seperti manusia. Contohnya Watson dan AlphaGo. Jadi ketika kita tahu, ih ada AlphaGo nih, kayaknya keren banget nih, kayaknya hebat banget. Padahal sebenarnya teknologi ini masih dalam kategori weak AI. Kemudian ada humanoid robot. Jadi kalau kita lihat misalnya di Jepang banyak sekali apa namanya bisa kita katakan mengembangkan robot, di mana si robot-robot ini bisa bertingkah seperti manusia. Nah, ini juga masih dalam kategori weak AI. Nah, kalau yang disebut dengan strong AI, jadi dia bisa berpikir secara rasional maupun dia bisa bertingkah secara rasional. Nah, ketika misalnya di level ini, baru dia disebut dengan strong AI. Tapi sayangnya, untuk saat ini adalah kita bisa katakan bahwa belum ada yang bisa mencapai level strong AI. Jadi mungkin kalau menjawab pertanyaan dari, duh nanti kayaknya kita ngembangin AI, nanti bakalan justru membuat musuh-musuh manusia dan bakal menggeser manusia, gitu ya, bakal memusnahkan manusia seperti film Terminator, itu saya rasa masih sangat-sangat jauh sekali ya. Jadi memang di sini harus ada pemahaman terkait kita ya bahwa memang AI itu ada batasan untuk kondisi saat ini, tetapi di sini harapannya dengan kita mengetahui kegunaan dari AI ini, kita bakal banyak mengembangkannya supaya memang bisa lebih banyak membantu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah ekosistem industri dari AI. Jadi untuk daripada elemen yang ada di AI itu adalah misalnya data, algoritma, computing power, dan juga skenario. Dan untuk bertemu dengan kebutuhan 4 elemen ini, kita akan mengkombinasikan AI ya, tidak hanya dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan teknologi yang lain. Misalnya dengan cloud computing, big data, dan IoT gitu ya. Nah, tentunya di sini kita lihat bahwa ketika misalnya kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan gitu ya, dan memang dengan kondisi saat ini di mana sudah ada internet, kemudian adanya sosial media,
mau nggak mau kita harus berhadapan dengan elemen-elemen yang lain ya. Misalnya tadi contohnya adalah big data gitu. Jadi data sekarang sangat besar sekali. Kalau kita misalnya tidak bisa menyelesaikannya itu kan sangat sayang sekali karena memang dari big data yang ada jangan sampai hanya menjadi sampah, tetapi ada knowledge yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk aplikasi AI ini sudah banyak sekali berkembang ya. Jadi misalnya dari sisi finance, healthcare, security protection, entertainment, education, dan agriculture ya. Jadi nanti akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai aplikasi-aplikasi dari AI itu sendiri. Nah, untuk technical direction-nya bisa kita lihat dari sudut pandang computer vision, speech processing, NLP, planning and decision making system, dan juga big data analysis. Nah, ini subfield daripada AI ya. Jadi untuk yang subfield yang terlibat dalam AI itu misalnya robot. Jadi nggak melulu ketika kita ngomong AI itu pasti kepikiran kita robot. Tapi sebenarnya bahwa AI ini tidak hanya robot saja. Jadi juga berkaitan dengan komputer grafik, multimedia, human computer interaction, database technology, visualization, information retrieval and recommendation, kemudian juga ada computer vision, NLP, speech processing, machine learning, data mining, dan juga knowledge engineering. Nah, ini adalah technical field dan aplikasi field dari AI. Jadi kalau kita lihat sini adalah area-area aplikasi sebagaimana yang sudah saya juga sempat singgung di slide sebelumnya bahwa area dari aplikasi ini misalnya di smart manufacturing, smart finance, smart education, smart healthcare, smart city, digital government, dan juga autonomous driving. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan pengembangan AI yang sudah semakin baik ini gitu ya, maka di sini juga sudah banyak sekali algoritma-algoritma yang dimiliki ya. Misalnya ada random forest, logistic regression, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin tadi saya sempat menyinggung ada deep learning. Jadi kalau sekarang kondisi kekinian itu sudah ada algoritma-algoritma yang deep learning. Jadi mungkin kalau di sisi namanya berarti deep itu adalah menunjukkan bahwa arsitektur yang dimiliki oleh algoritma itu adalah arsitektur yang sangat dalam ya. Artinya adalah banyak sekali lapisan-lapisan yang dimiliki. Nah, ini adalah distribusi application technology di enterprise, tetapi di sini memang yang dicuplik itu adalah yang di luar dari di dalam Cina itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah bahwa banyak sekali teknologi-teknologi AI dan memang banyak sekali kalau kita lihat di sini adalah banyak sekali pemanfaatannya di dalam vision. Jadi memang kalau kita lihat computer vision itu adalah bagaimana suatu ilmu itu membuat komputer itu bisa melihat sebagaimana mata manusia ini melihat gitu. Jadi kita lihat di sini proporsi utamanya justru adalah di computer vision. Selanjutnya kita lihat bahwa ada di NLP. Jadi NLP, di speech processing. Jadi speech processing itu adalah bagaimana dengan AI ini kita mengembangkan data-data yang berasal dari suara. Nah, itu yang kedua dan yang ketiga itu adalah barulah di NLP. Jadi NLP ini adalah suatu subjek yang akan menggunakan teknologi komputer untuk mengerti dari bahasa alami gitu ya. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mengembangkan daripada AI itu sendiri. Contohnya di sini adalah pengembangan daripada computer vision. Jadi kalau kita lihat adalah pemanfaatannya misalnya dalam facial recognition. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini, oh ternyata ketika misalnya kita memberikan suatu gambar, dia mampu mengenali, oh ini ternyata gambarnya siapa gitu ya. Jadi dari sekumpulan galeri-galeri foto orang dan ternyata dia mampu mengenali bahwa wajah yang sedang ditampilkan ini adalah wajah seseorang. Nah, selanjutnya ada di traffic analysis. Nah, di sini kita lihat bahwa di gambar yang bagian bawah itu adalah dengan misalnya di sini kebetulan dicontohkan adalah dalam bentuk gambar, walaupun sebenarnya implementasinya bisa kita buat dalam bentuk video. Jadi dalam traffic analysis ini adalah misalnya ada orang lewat gitu ya, jadi dia bisa mengenali nih, kira-kira perkiraan dari orang yang lewat tersebut apakah dia male atau female, kemudian dari sisi umurnya, kemudian dia akan mengidentifikasi. Ini kira-kira customernya customer baru atau customer yang memang sudah biasa datang ke dalam mall tersebut gitu ya. Nah, tentunya dengan kondisi sekarang misalnya kita lagi COVID gitu ya. Dan untuk mengetahui misalnya oh ternyata nih bakal terjadi lonjakan mungkin perlu kita pertimbangkan misalnya adalah mengidentifikasi kepadatan gitu ya. Oh, ternyata kepadatan mallnya atau kepadatan lalu lintas dengan menggunakan teknologi yang sama. Jadi misalnya kita di di jalan kita lihat oh ternyata di sini banyak sekali orang-orang gitu ya. Dengan teknologi yang sama ini kita bisa melihat kepadatan daripada mobilitas yang ada di dalam suatu daerah. Nah, selanjutnya untuk implementasi dari computer vision. Jadi kalau tadi itu adalah kita bisa melakukan pengenalan kira-kira gambar ini sedang menunjukkan siapa.
Nah, di sini juga pemanfaatannya juga bisa untuk melakukan autentikasi. Misalnya pada waktu beberapa tahun, mungkin bisa dikatakan udah belasan tahun yang lalu, Lenovo mengembangkan bahwa untuk bisa masuk ke dalam laptop mereka itu bisa melakukan misalnya dengan pengenalan wajah. Jadi kalau misalnya wajahnya pas, maka dia bisa masuk ke dalam si komputer. Kalau tidak pas, maka dia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam laptop tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan image search. Jadi kalau misalnya yang teknologi yang sederhana bisa kita lihat, misalnya kita mengetikkan sesuatu di dalam search engine. Kemudian dengan teks yang ada, maka kita bisa mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Nah, tentunya di sini komputer vision juga dengan melakukan hal yang sejenis gitu ya. Dia misalnya melakukan image search. Jadi kita berikan input berupa sebuah image, kemudian dia bisa mencari kira-kira yang mana yang berdekatan atau yang mirip dengan gambar yang sedang dicari. Nah, ini selanjutnya, kalau tadi kita ngomongin computer vision, kalau sekarang kita berbicara masalah voice processing. Nah, contoh yang pertama adalah yang paling atas ya. Jadi di sini adalah implementasinya dalam questioning dan answering bot. Jadi bisa dibayangkan misalnya sekarang eranya adalah era enterprise ya, di mana di sini kita bisa katakan bahwa banyak sekali marketplace, bahkan bukan hanya marketplace saja ya, misalnya kita banyak sekali memiliki online shop. Nah, kalau misalnya ternyata ada konsumen, kita berharap misalnya konsumen kita banyak sekali, misalnya di Indonesia misalnya kita punya 1 juta konsumen, dan dari 1 juta konsumen itu ingin berinteraksi sekaligus dengan kita. Nah, otomatis dengan 1 juta konsumen yang ingin langsung berinteraksi dengan kita, maka bisa kita bayangkan betapa lelahnya seorang admin untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh konsumen kita. Nah, mekanisme yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan mekanisme botting ini gitu ya. Jadi memang dengan adanya mesin AI ini, dia akan mampu menjawab hal-hal yang bersifat general tanda kutip kepada para konsumen kita, sehingga dengan cukup kita misalnya adanya aplikasi ini, tentu akan banyak sekali memangkas kerja yang dimiliki oleh seorang admin. Nah, selanjutnya adalah implementasi dari post processing ini adalah di navigasi secara suara ya. Jadi misalnya kita bisa memberikan arahan dengan menggunakan implementasi daripada voice processing. Nah, selanjutnya adalah NLP application. Jadi NLP ini adalah singkatan dari Natural Language Processing. Jadi dengan NLP ini kita bisa mengetahui misalnya terkait masalah suatu pendapat daripada masyarakat mengenai suatu hal. Contohnya, misalnya sekarang kita lihat bahwa sekarang kita lagi COVID nih. Nah, kemudian kita lihat bahwa misalnya waktu tahun 2020 pertama kali ada COVID gitu ya, kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai Lebaran 2020. Nah, ada yang kementerian bilang boleh, ada yang kementerian bilang nggak boleh, atau misalnya kita lihat di Lebaran 2021, atau misalnya sekarang kita lihat di Natal 2021 gitu ya. Jadi dengan adanya NLP ini kita bisa melakukan analisis sentimen. Jadi kita ingin tahu sebenarnya masyarakat dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu sebenarnya gimana sih pendapat mereka gitu ya. Nah, tentunya dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut mungkin masyarakat kok kayaknya jadi bingung ya. Ini kayaknya sebenarnya Natal ini bakalan kita boleh keluar kota atau tidak gitu. Nah, dengan kita bisa mendengar misalnya aspirasi masyarakat ya, misalnya dengan analisis sentimen ini adalah bisa menjadi suatu kebijakan yang mungkin akan dilakukan oleh di tingkat pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah kita dengan menggunakan NLP ini juga berguna untuk evaluation analysis. Contohnya, misalnya kalau kita sekarang lagi pandemi gini gitu ya, tentu hal yang paling merepresentasikan mungkin itu adalah dengan kita membuat sebuah pertanyaan, esai kepada para siswa atau mahasiswa kita. Tentu dengan kita harus membaca itu akan sangat-sangat melelahkan ya, dibandingkan misalnya soalnya mengenai pilihan ganda dan berganda itu kan lebih mudah. Nah, dengan kita misalnya mengembangkan NLP ini, maka nanti sistemnya akan secara otomatis melakukan scoring terkait daripada nilai-nilai atau jawaban-jawaban esai dari para siswa atau mahasiswa kita. Nah, ini juga untuk NLP application untuk proses mesin translation. Jadi misalnya kalau kita lihat itu adalah kita misalnya ingin berbahasa Inggris, kemudian sedangkan kita di sini adalah berbahasa Jepang, maka dengan adanya mesin ini adalah kita bisa melakukan proses translasinya. Selanjutnya ada text classification. Nah, contohnya ini kebetulan dulu saya pernah riset saat belum ada Google News. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang ada banyak sekali limpahan berita-berita ya, kalau bisa dikatakan sejak tahun 90-an gitu ya, karena adanya internet, banyak sekali berita-berita. Nah, otomatis ketika kita memang pengennya concern gitu ya, nggak di politik, tapi kita pengen concern ke masalah berita-berita ekonomi, kalau limpahan data tersebut tidak dilakukan text categorization secara otomatis, maka kita susah sekali untuk menemukan berita-berita yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, tentunya kalau misalnya dilakukan secara manual, ini pasti akan sangat merepotkan sekali gitu. Nah, oleh karena itu, kita bisa menerapkan AI di dalamnya sehingga si mesin inilah yang akan benar-benar melakukan otomatisasi. Mana misalnya ini adalah berita ekonomi, mana ini adalah berita politik, ataukah mana yang berita yang termasuk entertainment. Nah, ini kalau tadi saya bicara misalnya oh ternyata pengembangannya di bidang misalnya tadi adalah education dan lain sebagainya. AI juga bisa kita terapkan dalam healthcare. Contohnya adalah misalnya di medicine mining. Jadi kita bisa melakukan development atau personalisasi obat dengan menggunakan asisten AI ini. Atau misalnya kita dari manajemen health, hospital management, assistant for medical research, virtual assistant, atau misalnya di medical image. Nah, ini selain tadi dibahas mengenai kedokteran, mungkin kita juga bisa mengembangkan AI ini adalah untuk security. Jadi misalnya kalau dari sudut pandang polisi, dia bisa melakukan suspek identifikasi, atau dia bisa melakukan analisis kendaraan, atau dia misalnya melihat dari sisi suspek tracking. Sedangkan untuk penggunaannya untuk orang sipil, misalnya adalah untuk pemanfaatan di facial recognition, atau misalnya adalah bagaimana mereka melakukan home protective measure deployment. Jadi misalnya kita lihat di sini di gambar bahwa ketika misalnya ada keributan gitu ya, oh ternyata dia bisa melakukan identifikasi gitu. Oh ternyata ini lagi bakal ada keributan nih gitu ya. Jadi dengan adanya keributan ini sehingga kita bisa melakukan penanganan secara cepat untuk masalah security ini. Nah, sedangkan untuk smart home dan saya rasa ini mungkin sudah banyak dikembangkan dan sudah mungkin Anda sendiri sudah merasakan. Contohnya adalah misalnya dalam pengaturan temperatur. Jadi kalau misalnya secara manual mungkin kita menyetel gitu ya. Oh ternyata nih kayaknya lagi dingin nih gitu ya dari sisi temperaturnya mau dinaikkan secara manual. Tetapi ketika kita mengembangkan AI untuk smartphone, jadi nanti si AC ini akan secara otomatis akan menilai tentang lingkungannya. Dengan penilaian lingkungan inilah maka dia akan misalnya lakukan penyesuaian atau sebagaimana yang ditunjukkan oleh layar di sini ya. Bahwa misalnya kita dengan mengucapkan secara lisan kepada AC, jadi kalau misalnya dulu biasanya kita pakai remote ya udah kita naikkan gitu ya. Tapi di sini pengembangannya juga bisa misalnya kita dengan mengucapkan secara lisan, maka si AC ini akan langsung men-set sesuai dengan apa yang menjadi di instruksi lisan kita. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa AI ini sudah mengubah banyak sekali industri ya. Jadi mungkin kalau bisa kita katakan ini hampir semua industri itu pasti akan membutuhkan AI untuk mempercepat daripada kinerja mereka. Misalnya di sini dari sisi public sector, education, healthcare, media, farmasi, logistik, finance, insurance, retail, manufacturing, telekom, oil and gas, dan juga agriculture. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana pusat riset ini kegiatan-kegiatan yang dimiliki khususnya di tahun 2021. Mengapa saya sebutkan 2021? Karena memang pusat riset kami ini merupakan pusat riset yang baru gitu ya. Sehingga memang aktivitas kami ini baru dilaksanakan di tahun 2021. Adapun kegiatan dari pusat riset kami, yang pertama adalah kami baru saja menyelenggarakan conference. Jadi konferensi yang pertama kami adakan itu adalah bertajuk International Conference on Artificial Intelligence and Big Data Analytics. Jadi di sini kami alhamdulillah sudah berhasil mengundang keynote speaker dan invited speaker sehingga di sini harapannya adalah ada kegiatan berkelanjutan dengan adanya kolaborasi ini. Selanjutnya, kegiatan pusat riset adalah mengenai pelatihan dan sertifikasi. Di sini sudah diadakan beberapa kali pelatihan-pelatihan dan kita karena bekerja sama dengan Huawei, jadi untuk semua sivitas daripada UNPAD, maka akan diberikan kesempatan untuk ujian secara gratis. Nah, harusnya dengan adanya kesempatan ini pasti akan menjadi suatu hal yang sangat bernilai tinggi bagi kita karena memang kalau kita nggak berafiliasi dengan Huawei maka ini sebenarnya ujiannya adalah bernilai 200 US dollar. Nah, alhamdulillah kita bekerja sama dengan Huawei sehingga pelaksanaan daripada sertifikasi ini akan bernilai gratis untuk Civitas Akademika. Nah, selanjutnya untuk kegiatan di pusat riset, alhamdulillah tahun lalu 2020 dan tahun 2021 ini kami telah menjadi juara satu untuk track competition di bidang AI, gitu ya. Jadi, dan untuk tahun ini, alhamdulillah saya juga terpilih menjadi the first performance teacher di Indonesia di kompetisi tersebut. Oke, selanjutnya kolaborasi. Jadi memang bisa dikatakan di sini adalah kami baru di tahun 2021 dan di sini untuk research collaboration yang baru saja kami laksanakan baru kemarin banget, gitu ya. Itu adalah kami di tahun ini adalah ada kolaborasi dengan Jabar Comment Center gitu ya. Jadi di sini adalah kita
berpartisipasi dalam bagaimana mengembangkan PicoBar, jadi website untuk koordinasi COVID di Jawa Barat. Selanjutnya, ini merupakan riset-riset yang kami miliki. Jadi yang pertama itu adalah risetnya mengenai deteksi COVID from chest X-ray image. Perlu digarisbawahi bahwa paper ini, khususnya ini sudah jadi paper ya, jadi si riset ini sudah jadi paper, ini adalah dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Pajajaran. Jadi di sini sudah dipublikasikan dalam International Conference on Artificial Intelligence and Big Data di tahun 2021. Jadi memang dari riset ini, kita mendeteksi COVID dari chest X-ray image ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar, di sini inputannya itu adalah gambar-gambar X-ray. Nah sebenarnya bahwa dari data-data yang ini kita miliki target adalah untuk mengevaluasi ya kira-kira mana X-ray yang memang normal, mana X-ray yang COVID, dan mana X-ray yang pneumonia. Jadi memang kalau kita lihat adalah kalau kita lihat COVID-19 dan pneumonia ini kan sebenarnya dari sisi X-ray-nya ada sedikit kemiripan dan tentu ini berbeda dengan normal. Sehingga di sini adalah si mesin harus diberikan harus cerdas supaya bisa mengenali mana yang normal, mana yang COVID-19 atau yang mana yang hanya sekedar pneumonia biasa. Nah, selanjutnya ini juga paper yang dilakukan oleh mahasiswa di tahun 2021 dan sudah dipublikasikan. Nah, di sini adalah mengenai sentimen analisis. Nah, jadi salah satu pemanfaatannya ini adalah bagaimana misalnya dengan adanya AI ini adalah dengan menggunakan data Twitter, kemudian dia bisa mengenali, oh ternyata dari suatu produk, dan kebetulan ini adalah mengambil kasus di telekomunikasi, apakah produk kita ini disukai atau tidak oleh masyarakat. Tentu ketika misalnya kita mendapatkan respon yang baik, maka ini akan jadi suatu inputan bagi kita untuk menilai bagaimana sih produk kita ini apakah cukup layak untuk dikembangkan selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada chip detection. Jadi kalau ini adalah merupakan satu riset di tahun 2021 ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pandemi tahun 2020 itu dimulai, kita bisa dikatakan sangat berdampak pada dunia pendidikan. Dan ketika di dalam dunia pendidikan ini bisa kita katakan bahwa kita bisa dianggap bahwa kita agak kurang siap ya karena adanya suatu hal yang tiba-tiba gitu ya. Sehingga memang kita harus bisa mendeliver dengan kondisi yang khusus ini, di mana kita harus online, maka kita harus menyajikannya secara online. Kemudian hal yang menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang pendidik itu adalah bagaimana pelaksanaan ujian. Nah, kalau misalnya kita di kelas, itu sangat mudah sekali untuk melihat kecurangan atau tidak, ya karena kita bisa mengawasi langsung. Tetapi kalau misalnya kita di dalam dunia yang online, kita nggak tahu, ini mereka sebenarnya lagi dibantuin temannya, atau mungkin dibantuin oleh keluarga, itu menjadi sangat tidak mudah. Nah, oleh karena itu, kami melakukan deteksi kecurangan ujian online untuk melihat apakah dengan pelaksanaan online ini, mahasiswa atau siswa kita ini sedang curang atau tidak. Dan di sini sebenarnya masih current research ya. Jadi di sini banyak sekali parameter-parameter yang kami gunakan. Misalnya di sini adalah kami menggunakan handycam, kemudian kami menggunakan webcam, kami juga misalnya menganalisis dari sisi mikrofonnya. Juga di sini adalah kita menggunakan action camera. Nah, di sini adalah riset yang ingin kami kembangkan ini adalah kita ingin tahu dengan device yang minimal, bagaimana kita mampu untuk mengenali mana mahasiswa yang curang atau mahasiswa yang tidak curang. Gitu ya. Ini masih current. Selanjutnya, untuk pusat riset kami juga sudah mengadakan workshop, yaitu mengenai penulisan dan publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi, di mana kegiatan ini merupakan bagian daripada World Class Professor Series, di mana kami di sini bekerja sama dengan King Abdul Aziz University, yaitu Profesor Anton Satria Prabowo. Oke, mungkin demikian pemaparan dari kami, Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Big Data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.